Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, teman-teman, di video kali ini kita baru saja pulang dari quest. Kita tadi quest dari Gunung Rowo ya, teman-teman. Nah, ini kita sengaja nggak makan di sana karena istri itu pengen masak di rumah. Jadi tadi kita memang sengaja pulang lebih awal, jadi cepet-cepetan teman-teman. Ini sampai rumah jam berapa? Udah tadi sih sebenarnya 9:30 ya teman-teman. Cuma memang tadi kita santai-santai dulu karena kita masih capek kan, karena harus quest jauh. Ini tadi tuh si Yani naik motor ya teman-teman. Aku tuh naik sepeda nih. Motornya tuh, nah gimana, bayangin coba, aku harus goes, dia enak-enakan naik motor. Emang ya kayak gitu ya cewek itu ya. Oke, kita coba lihat ya teman-teman, dia kayaknya lagi masak. Kita intip aja masakannya seperti apa. Oke, kita cari ya. Gimana dia? Dia kayaknya lagi masak. Nah, ini orangnya. Maaf ya teman-teman, ini dapurnya berantakan karena belum dibersihin Ayang. Jadi masih berantakan. Ayang mau masakin aku apa? Sop. Sop. Sop sama apa? Sop sama udang. Oke, ngikut aja ya teman-teman. Kita pantau terus. Dia lagi ngupasin apa tuh? Ngupasin apa yang... Aduh, capek teman-teman. Maaf berantakan ya teman-teman karena belum sempat bersihin. Karena tadi kita pagi-pagi harus goes. Jam berapa tadi yang... Jadi kita berangkat dari rumah ini tadi jam 6 ya teman-teman. Jam 6, sedangkan bapak ibu itu ada kegiatan sendiri, jadi enggak di rumah. Bapak ibu tadi juga jam 6-an ya. Jam 6 pergi ngaji. Iya teman-teman, bapak ibu lagi ngaji. Kita juga kues, jadi belum sempat bersih-bersih. Nih mantunya diajakin tapi malah boten bu kulo mes sepeda dia itu tapi kan man sama ibu alasan itu teman-teman nggak kayak gitu. Oke teman-teman, biar videonya nggak terlalu panjang nanti kita lanjut lagi ya. Sementara kita mempersiapkan bumbu-bumbu dulu. Oke. Oke, teman-teman, dipanggil sih ya nih. Kita lihat ada apa ya. Ada apa ya? Doyan. Duh, belum mateng. Ayang, orangnya tak campur me sop, Mbok. Boleh. Tadi masak sop sama udang ya. Itu ada lek bawi ibu. Baru proses ya teman-teman. Kita lanjut nanti ya.